Jenazah pelakon dan pengacara Harry Malik selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota malam Selasa. Harry atau nama sebenarnya Nurita Maliha Aryani Malik Abdul Malik menghembuskan nafas terakhir akibat kanser ovari tahap 4 di Hospital Ampang. Jenazah terdahulu disembahyangkan di Masjid Kem Wadi Bin Setapak. Turut menziarah rakan-rakan artis seperti Zack Cool, Rashidi Ishak, Vanida Imran dan Fiz Fairuz. Ari meninggalkan tiga anak iaitu Nur Zoi Iman Malik 19 tahun, Dinda Pelangi Timur Malik 13 tahun dan Ratu Cinta Mekah Malik 11 tahun. Suaminya Syarul Nizam Syarudin ketika ditemui berkata dia dan tiga anaknya merasakan satu kehilangan besar kerana Ari seorang isteri dan ibu yang sangat penyayang dan disayangi ramai. Harap siapa yang mengenali Harry Malik, kalau ada rasa kecil hati ke dengan dia, saya harap maafkanlah dia kerana dia tak pernah pun nak kecilkan hati orang sesiapa pun. Kerana bagi dia, hidup tu mesti ramai teman. Dan itu yang saya katakan pada anak-anak saya. Dan bila pemergian dia, nasihat daripada anak-anak saya semua adalah belajar rajin-rajin. Itulah nasihat seorang ibu. Dan dia meminta saya sendiri jaga anak dia sampai ke hujung hayat saya. Pada kehilangan yang besar lagi adalah setiap hari dia akan bangun dengan dalam rumah tu, dia akan bangun dengan satu ceria. Dia jarang ada macam kesedihan, dia selalu ceria. Dia akan cakap, hi, good morning, everything okay, let's wake up. Let's go do this, let's do this. Macam yoga dia. Dan semua orang akan pergi yoga. Benda tu saya rasa akan hilang. Ada cancer. Saya rasa dia terima benda tu. Dia terima benda tu dan dia lalui benda tu seperti hari-hari biasa. Dan saya tahu benda tu pedih. Dan satu benda yang sedih bagi dia. Kerana dia tidak tahu adakah perjalanannya akan lagi lama atau dekat untuk hidup di dunia ini kan. So bila sewaktu bila dia pergi menjalani kemo setiap bulan, dia akan pergi ke satu-satu katil dan memberi perangsang pada pesakit-pesakit lain. Dan dia membuat satu perubahan sendiri dalam ward 6A ni supaya kita mengenal antara satu sama lain dan menjadi rapat, bukan bersendirian di dalam ward tu. Dan itu adalah satu benda peninggalan yang Harry buat di dalam ward 6A tu. So for me, dia memang seorang yang hati dia memang mulia lah, hati dia baik. Dia memang orang baik. So tak apalah, Allah lebih sayangkan dia. Dan lagipun dia dah tak siksa dah. So kita redha je lah, kita doa yang terbaik je untuk dia. Saya dah lama tak jumpa Harry, bertahun. Last saya contact dia pun dalam, selalu dalam Facebook je. Tapi masa muda-muda dulu, masa dia baru kahwin, anak pertama Zoe semua, kita memang selalu jumpa jugalah. Lepas tu lose contact, masing-masing sibuk kan. Tapi contact in Facebook je. Cuma tak pernah sangka yang dia sakit lah. So bila kita dapat tahu je, kita terus rush. So itulah orang kata hidup ni pendek. Kita kena appreciate apa saja yang kita ada kan.